anjing-anjing ini bersifat bebas, tidak dikandangi, divaksin sesuai umur, vaksinnya diulang tidak bisa sekali, dan semua binatang di sini harus mandul. Harus diangkat rahimnya supaya lebih sehat. Beberapa anjing ras kecil bisa diadopsi. Pertama mereka harus datang, ada bonding, ada hubungan, ada formulir yang diisi. Kemudian kita harus menyurvei rumah kediaman. Kita kan yayasan bersifat sosial, kita tidak bisa menerapkan dana. Kalau kemudian mereka donasi itu lain ceritanya. Di Indonesia semua yang ngurus hewan pasti akan dianggap sebagai mesin ATM. Banyaknya permintaan-permintaan bantuan di luar urusan hewan itu pasti. Harapan saya adalah pembuat regulasi yaitu MPR-DPR bisa mulai meningkatkan pengaplikasian atau penggunaan undang-undang anti kekerasan pada hewan atau kesejahteraan hewan. Kalau kebahagiaan ya asal mereka sehat, sejahtera, gemuk-gemuk, bersih, dan kalaupun harus meninggal cara-caranya menjadi lebih manusiawi, itu aja.